أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله. Kita menjaga syukur kepada Allah Taala pada tengah hari ini dan bersama-sama kita berada di Masjid Jami' Soleh. Seterusnya kita dapat menenangkan fikiran kita melalui solat yang kita kerjakan. Maka sebab itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila memerintahkan sahabat untuk mengerjakan solat, areh itu, hendaklah kamu rehat. Melalui rehat itu tidak lain tidak bukan sembahyang. Jadi kalau kita lihat solat tadi yang kita sedia maklum sebagai satu terapi ataupun satu kerehatan untuk Rasulullah mengingatkan kepada kita, maka dari itu jadikanlah solat kita ini sebagai satu rehat. Kerana apa? Dengan solat tadi jiwa kita akan tenang. Kerana dalam solat terdapat sekali banyak ayat-ayat ataupun kalimah-kalimah Allah yang sentiasa mengingatkan kita supaya kita bergantung kepada Allah Taala melalui doa dan juga ucapan dalam solat. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam salah satu doa iftitah yang kita baca di situ diterangkan tentang inna solati, sesungguh solatku wa nusuki, ibadahku, hidup dan matiku adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala urusan kita ataupun segala perbuatan kita ini tidak lain tidak bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Malahan kalaulah kita menempuh satu dugaan, menimpa suatu masalah, lalu kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan maknanya orang meninggal, tidak. Itu menunjukkan kita menerima atau sedang menanggung musibah ataupun suatu urusan yang tidak dapat kita elakkan. Kita musibah. Apabila musibah menimpa diri kita, dahlah kamu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, inilah salah satu bagaimana kita dapat menenangkan hati kita. Kita tidak akan menyalahkan diri kita. Sesungguhnya segala masalah-masalah yang ada, kita jangan jadikan dia sebagai satu masalah, tapi sebenarnya ingatlah itu sebagai satu ujian. Di mana Allah SWT telah menegaskan ahasibanna su'ayyutrakuna ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Di mana Allah telah mengatakan tidakkah ahasibannas, tidakkah aku kita ni nak diuji oleh Allah SWT kalau kita mengaku diri kita ni sebagai hamba Allah. Bila Allah nak menguji kita, ingatlah dengan ujian tadi akan menguji keimanan kita. Dan kita ini belum dikatakan orang beriman selagi kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahum la yuftanun. Dan inilah salah satu daripada prinsip seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang penting dalam kehidupan kita tidak lain tidak bukan adalah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui solat. Tak kira sama ada kita senang atau susah, yang penting kita ini adalah manusia atau hamba Allah yang akan mengharapkan bantuan pertolongan Allah. Itulah keutamaan kelebihan orang yang apa, yang hatinya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu Taala. Dia tidak akan lupa pada Allah kerana Allah sentiasa bersama orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Taala. Jemaah yang dihormati sekalian, kalau kita lihat bagaimana sahabat dan juga Rasulullah sendiri dalam mengharungi berbagai ujian dan cubaan, Rasulullah tidak mengeluh. Termasuklah para anbiya atau para nabi sekalian, mereka menghadapi ujian-ujian ini, mereka tabah dalam menghadapi. Kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila mana kita mengatakan bahawa sungguhnya kita ini sebagai umat Nabi Muhammad, hendaklah kita ambil i'tibar ataupun pengajaran yang boleh kita jadikan renungan dalam kehidupan kita. Maka sebab itulah kalau kita lihat seorang tadi, dia apabila dia bersyukur, dia tidak akan merasa mengeluh walaupun beg duitnya hilang.
Eh? Walaupun kata orang tu rumahnya terbakar ataupun ada golongan, ada yang mengatakan apa? Apa? Berbagai-bagai masalah yang kita hadapi. Eh? Inilah salah satu daripada cabaran dan juga cobaan yang kita perlu kita apa tangani dari masa ke semasa. Kerana apa? Kerana ingatlah Allah Subhanahu Taala bersama kita. Yang jadi masalah apabila kita merasakan bila seorang tadi melakukan apa dosa, dia tidak bertaubat kepada Allah. Malahan dia mengatakan apa? Eh? Kadang-kadang dosa kecil boleh menjadi dosa besar. Di sinilah kalau kita lihat bagaimana dosa kecil tu boleh menjadi dosa besar. Apabila dosa kecil yang dilakukan tadi terus menerus ataupun dikekalkan mengerjakan tanpa ada hentinya. Contohnya kalau kita lihat, apabila sesuatu dosa itu dikerjakan secara terus menerus tanpa menghiraukan apa orang lain kata terhadapnya, padahal orang ingatkan untuk kebaikan. Tak ada hal lah, ini semua tak ada hal, ini perkara kecil, padahal itu suatu dosa. Maka itu samalah dengan tidak menghiraukan perintah Allah SWT. Takkanlah Allah nak ingatkan kita, melainkan orang yang ingatkan kita. Orang yang apa, yang punya ilmu tadi, orang yang mengetahui tentang itu salah, maka diingatkan, ini benda salah, tak ada hal, tak ada masalah bagi aku. Dan hal itu dikategorikan sebagai hamba yang suka melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan kalau kita ingatkan dia, ini kan aku punya kubur. Kubur aku tahu jaga. Kubur kau. Sampai ke tahap itu. Tapi kalau kadang-kadang kalau kita fikir-fikirkan, kalau suatu hari kubur dia dah mengganggu kubur kita pun masalah juga. Contohnya dia bersihkan kubur sebelah aje, semak samunnya. Yang sebelah, kubur yang sebelah dia buat apa? Tak ada hal sekarang. Ini tak ada hal. Tiba-tiba kubur sebelah tu bila dah jadi semak samun, sedikit sebanyak dia akan mengganggu kubur sebelah. Ini kalau nak pasal kubur lah. Jadi di sini kalau kita lihat, jangan kita memperkecilkan sama ada amalan tu kecil ataupun dosa tu kecil. Contohnya bila setengah para ulama mengatakan bukan dosa kecil lagi apabila dosa itu kekal dikerjakan. Ini setengah ulama mengatakan. Dan bukan dosa besar lagi apabila orang yang melakukan selalu memohon keampunan Allah setiap kali dia mengerjakan dosa. Dia mengerjakan dosa besar. Dia dah minta ampun dari Allah tapi dia buat lagi. Sebab itu kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairul amal adwamuha wa in qalla. Rawahul Bukhari. Maksudnya apa? Sebab amal yang dikerjakan manusia ialah yang bersifat kekal meskipun sedikit saja. Walaupun amalan-amalan yang kita kerjakan sedikit saja, tapi amalan itu baik, teruskan, kekalkan. Tapi kalau dosa itu tinggalkan walaupun dosa kecil. Inilah peringatan kepada kita. Yang kedua, dosa kecil tadi boleh menjadi dosa besar apabila dosa yang dibuat itu dianggap kecil atau diremehkan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Jangan sekali-sekali dosa yang apa yang dibuat itu dianggap kecil. Biar betapa kecil sekalipun yang dibuatnya itu, sebab apabila dosa itu dianggap kecil dan remeh saja, maka di sisi Allah ia akan dikira besar. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita berbuat dosa dan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat, dan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah dosa besar. Lalu dipohonkan keampunannya, maka dosa itu akan dipandang sebagai kecil di sisinya. Sebabnya ialah kerana perasaan menganggap dosa semua dosa itu
besar timbul dari hati yang sebenarnya tidak suka melakukan dosa itu, ataupun dia sudah ada perasaan untuk menjauhinya. Jadi dia dah buat melakukan dosa besar, dah tu bertaubat, dia buat lagi, seolah macam dia ni mempermainkan Allah SWT. Allah ni maha mengetahui. Jadi kita sebagai hambanya jangan sekali-sekali ada perasaan yang semacam itu. Bila kita dah melakukan dosa, kalau kita bertaubat, kita berhenti daripada melakukan dosa itu lagi. Contohnya lah, kita tahu rokok. Saya ambil satu contoh apa kesimpulan rokok ni. Rokok dijual di Singapura tu dikira sah. Tapi ada juga mereka yang ambil rokok daripada apa orang-orang yang apa menjual secara haram. Jadi kalau kita lihat, kalau dari sudut mengambil atau membeli suatu bahan tadi dari sumber yang walaupun dia kata tak salah, tapi dia menyalahi undang-undang, itu juga termasuk menyalahi. Cuba kalau dia kena tangkap, apa akan berlaku? Dia akan dihukum. Betul? Dia akan didenda. Sebab itu dia tak berani menunjuk, masuk sini, bawa dalam box, masuk dalam ini. Tapi bila ditangkap tadi, dia akan dikenakan hukuman. Begitu juga dengan dosa yang apa Allah SWT larang, walaupun kita sembunyi, Allah Maha mengetahui. Jadi dosa yang kita tahu itu dosa, jangan sekali-sekali kita dekati atau jangan sekali-sekali kita cuba untuk melakukannya. Ada tahap pula yang ketiga, apabila dosa itu dia kerjakan dengan senang hati, wah tak rasa bimbang, tak puasa pun relax, tak sembahyang pun tak ada masalah, makan makanan haram pun, lalui beli apa nombor ekor pun bagi dia tak ada masalah. Itu satu dosa tu. Dahlah dia buat dosa, dia pula merasa senang hati. Selepas dia dah beli nombor ekor tadi, dia belanja pula. Belanja pula kawannya makan. Dah dapat duit apa dari hasil sumber yang haram, dia belanja beli burger. Awak nak beli burger apa? Bagi ikan. Nak beli burger daging. Jadi orang tu pun bolehlah belikan ikan. Jadi kalau kita tak tahu tu duit datang daripada sumber yang haram, macam mana sekarang? Kalau tak tahu, halal bil halal je lah. Tapi kalau kita tahu, kita carilah alasan. Minta maaf abang, aku dah kenyang. Walaupun dia offer berbagai-bagai makanan yang enak, contohnya lah macam Burger King dan sebagainya, sampai kita rasa kenyang, rupanya kau tahu tak, aku dapat duit ni daripada apa tau, daripada judi, aku dapat duit ni daripada hasil curi. Ini semua yang dikatakan bila dia melakukan dosa tadi, dia rasa senang. Memang tujuan baik ni nak menolong orang, tapi cara dia menolong orang tadi dilarang oleh Allah SWT. Macam korang macam Robin Hood lah. Robin Hood ni dia dapat dapat hasil curi dan rompak, lepas itu apa? Dia bagikan kepada orang-orang miskin. Betul? Itu walaupun dia dia mengatakan dia nak menolong orang, tapi dia tak boleh menghalalkan barang yang haram. Tak boleh ke cari yang halal? Datu dibagikan kepada fakir miskin dan sebagainya, itu lebih baik daripada kita dapat benda yang haram kita berikan kepada orang-orang fakir miskin. Ini akan bukan menambahkan pahala, tapi mendatangkan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Ya, ini apabila dia merasa aman, apabila dia, dosa yang dikerjakan tadi dia senang hati, tidak menghiraukan orang yang menegur dan menasihat. Matiannya. Dia orang dah bilang kepada dia. Ini yang ketiga. Bahkan dosa itu akan mencetak titik-titik hitam di muka hatinya tadi, masya-Allah. Dia tidak ingat akan siksaan Allah SWT. Tidak ingin ataupun tidak akan merasa menyesal akan dosa yang dilakukan tadi dan bersedia untuk
malahan dia mengulangi perbuatan-perbuatan itu tadi. Itu tahap golongan yang ketiga tadi, dia merasa senang bila dia melakukan dosa tadi. Ada juga apabila dosa yang dikerjakan itu diceritakan kepada orang lain, seolah dia merasa bangga dia merasa kerana melakukannya. Okey. Tapi kalau dia cakap duit bag aku hilang, tak apa, orang tolong carikan. Tapi kalau dia ceritakan pada orang, "Alamak, semalam aku pergi apa? Yalah, dangdut wah, aku dapat satu makwa lah." Dia ceritakan pada orang. Seolah macam dia mewar-warkan yang dia tu dia melakukan dosa. Ada juga golongan macam ni. Perbuatan apa pun, biar besar atau kecil, tidak mungkin terlepas daripada pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang maha teliti dalam pengawasan segala yang berlaku di muka bumi ini. Jadi ingatlah, apa yang kita lakukan bukan saja di masjid, di makam, bukan saja kita dilakukan di luar masjid pun juga diperhatikan oleh Allah. Walaupun awak berada di Mekah ke, di Madinah ke, ataupun di mana, di negara-negara, tetap Allah yang sama akan melihat apa yang kita lakukan. Itu kita mesti kena tanamkan pada diri kita. Dan yang kelima, yang perlu kita ingatkan di sini ialah apabila dosa yang dikerjakan tadi oleh si alim, orang alim pula yang mempunyai pengikut yang ramai, ini juga bahaya juga. Jadi bila kita, seorang tadi dah jadi orang alim, contohlah, kalau lebih bahaya apabila orang alim tadi melakukan dosa. Mengapa? Kerana perbuatan yang ia lakukan tadi akan menarik ramai pengikutnya atau ramai lainnya untuk menirunya. Jadi kalau kita lihat, orang alim pun ada melakukan kesalahan, dosa. Jadi kalau kita fikir secara logik, walaupun orang alim, pokoknya dia manusia. Kita jangan terikut, kita jangan meniru perbuatan dia. Tapi ada orang juga, tentang dia orang alim, dia buat salah pun kita kita ikut. Dia buat yang tak betul pun kita sokong, ini salah. Malahan sebetulnya kita kena ingatkan, kita kena beritahu, ini betul-betul salah ni. Kerana besar dalam pandangan masyarakat, orang yang melihat orang alim berbuat maksiat mungkin akan berkeliru. Disangkanya apa yang dibuat si alim itu betul. Sebab itu Nabi SAW pernah mengingatkan dalam sebuah hadisnya, sesiapa yang mencipta suatu cara yang buruk, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa siapa yang menirunya. Tiada dikurangi dari dosa mereka barang sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini dia. Jadi begitulah keadaan golongan-golongan yang melakukan dosa tadi. Marilah sama-sama kita taubat kepada Allah SWT sebelum Allah sendiri akan memberikan azab kepada orang yang melakukan tadi. Malahan orang alim tadi kalau dia melakukan dosa, dia punya dosa lagi lipat ganda lagi. Berlipat ganda dosa yang dilakukan oleh orang alim. Orang alim ni bukan ustaz saja, orang yang dah belajar, dia dah tahu halal dan haram, dia dah tahu perkara yang buruk baik, tapi dia masih lakukan juga, itu juga termasuk orang alim. Jadi orang alim ni bukan hanya orang-orang yang dikatakan asatizah saja, tidak. Tetapi yang dikatakan orang alim juga orang yang punya ilmu, yang sudah tahu bentuk kesalahan yang dilakukan tadi dosa, tetapi dia lakukan juga, itu juga termasuk orang alim. Jadi kita minta kepada Allah, minta kepada Allah SWT, semoga amal ibadah kita ini diterima oleh Allah SWT, dan sekaligus kita ini tidak termasuk golongan orang-orang yang disebutkan melakukan dosa terus menerus hingga bila saat dia dicabut nyawanya, dia dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi peribahasa ada mengatakan, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Ini dia.
Jadi mudah-mudahan dengan apa Tuan Sekolah yang kat sini mengingatkan diri saya dan juga Tuan Haji sekalian untuk kita terus menjadi insan yang istiqamah dalam melakukan kebaikan. Jangan kita lekas apa patah hati. Jangan kita lekas putus asa. Bila orang apa, bila orang marah sikit saja, orang tegur dah tak datang apa rumah Allah. Ini tak, ini salah. Rumah Allah adalah tempat di mana kita dekatkan diri kita kepada Allah. Tak siapa pun manusia yang apa perfect. Tak siapa manusia yang apa yang betul perjalanannya. Kesilapan tu ada. Jadi jangan sekali-sekali kita putus harapan kerana sebab kemanusia tadi mungkin menegur kita, memarahi kita, kita pun istilah apa tahu, angkat kaki jalan. Ini rugi. Rugi. Jadi kita terus melakukan kebaikan tadi tak kira di mana saja. Yang penting Allah bersama kita. Saya tak takut. Saya lebih takut manusia. Itu tak betul tu, takut manusia. Sedangkan yang menjadikan Allah. Kadang-kadang kata-kata kita ni bila kita tak fikirkan, kita menghembus je. Ini kadang-kadang ni kalau tak tahu tu bertanyalah, jangan menembus saja. Saya tak takut manusia. Tapi Allah saya tak takut. Nah, baguslah. Macam mana pula Allah kau tak takut sedangkan Allah yang menjadikan kau, Allah yang menjadikan apa? Neraka, kau tak takut. Takut pada manusia. Manusia dia boleh cakap saja, dia tak mampu, tidak ada kuasa untuk memberi apa-apa. Nah, jadi kalau kita betul takut kepada Allah, sebab itu dalam sembahyang dalam hari Jumaat selalu diingatkan ittaqullah sampai berbuih mulut dekat khatib tadi, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Itu sebenarnya mengingatkan kepada kita mengikut segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau manusia dah tak takut dengan Allah, sesalang iblis laknatullah, iblis gitu-gitu punya dajjal, dia tidak takut dengan Allah. Bila laungan azan dilaungkan, dia lari lintang bukang. Tapi di masjid ni bila azan dilaungkan, lagu dangdut makin kuat. Lagu sentimental makin kuat. Jadi mana makhluk yang takut Allah ni? Bila laungan azan dan iqamah tu dilaungkan, syaitan, iblis ni yang memang Allah cintakan lari. Tapi yang belakang makin kuat lagu-lagu dangdut. Jadi ini yang kadang-kadang ni, ya Allah. Kita mohon kepada Allah semoga hati kita ni diberikan apa? Dibukalah hati kita supaya untuk mendapat kemanisan iman tadi melalui kita takut kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.